Ya, kalau ngomong politik yang dihubungkan dengan kekuasaan, kekuasaan dihubungkan dengan kebijakan, maka endingnya adalah siapa partai politik atau siapa partai politik yang mampu untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan generasi muda. Hai, welcome back to Golkar Update. Dan kali ini saya bersama dengan Mas Agus Mahfud. Beliau adalah sosiolog politik. Lama banget nggak ketemu, akhirnya ketemu di meja ini. Waduh, udah kayak berat banget meja ini. Hari ini ngobrol sebenarnya santai, cuma temanya memang yang lagi ramai dibaca dibicarakan di elit partai. Siapa yang tidak tahu dengan yang tidak mengenal Bayu begitu ya. Cukup terpandang, cukup terkenal namanya di Partai Demokrat, dan tiba-tiba saat itu muncul berita bahwa dia bergeser ke Partai Golkar. Tidak akan saya bahas kenapa beliau pindah ke sini, tapi yang ingin saya bahas bersama dengan Mas Agus di sini, kenapa loyalis Bayu dan beserta Bayu melihat Partai Demokrat adalah partai yang cukup baik begitu untuk di singgah, untuk ditinggali saat ini. Baik, Mas Agus, kita tahu di Indonesia ini kan partai cukup banyak, tidak hanya ada Golkar, lalu juga mungkin selain Demokrat ada P3, ada PKB, atau mungkin Nasdem begitu, cukup banyak partai di Indonesia, tapi mereka melihat bahwa Golkar ini adalah partai yang berbeda begitu, sehingga mereka memutuskan untuk pindah ke sini. Tentu Mas Agus punya pandangan tersendiri dari kacamata Mas Agus melihat Golkar. Apa yang menjadi nilai khusus bagi mereka sehingga mereka memutuskan untuk pindah begitu ke Golkar? Ya, sebelum menjelaskan detail, maka saya akan berbicara teori politik. Wah, waduh, berat ini. Siap, sudah siap. Tolong disimak dengan baik. Jadi kalau teman-teman belajar ilmu politik, maka pasti mengenal Harold Laswell. Dan di dalamnya pasti mengerti teori tentang kalau berbicara ilmu politik itu atau politik itu sendiri, sebuah perjalanan masyarakat di mana dia mendapatkan apa dalam proses bermasyarakat itu, kapan dan di mana. Lah, ketika yang disampaikan oleh Laswell itu dihubungkan dengan kekinian politik di Indonesia, maka sebetulnya kasar ya, berpolitik itu mendapatkan apa dan di mana, kan kasar sekali ini. Kelihatan. Untuk apa dan berpolitik di mana, itu bahasa yang, tapi memang kenyataannya seperti itu begitu. Itu Amerika. Jadi bukan di Indonesia, nggak boleh diterapkan di Indonesia ya Mas ya. Jadi seakan-akan itu tidak ada tebeng aling-aling, pokoknya omong politik itu ya seseorang yang di mana mendapatkan apa dan kemudian untuk apa begitu. Tapi selanjutnya kalau ngomong politik di Indonesia, selanjutnya agak berbeda. Kalau di dalam ilmu politik di Indonesia itu sangat teoritis, sangat bagus sebetulnya. Pertama, politik itu digunakan untuk melahirkan kader-kader pemimpin. Itu yang pertama. Berbeda kan? Berbeda dengan Laswell yang sangat sarkasme tadi. Kemudian yang kedua, partai politik adalah sebagai lembaga yang paling di negeri ini. Semua perubahan di negeri ini adalah menyangkut dengan partai politik, betul. Tidak boleh misalkan pemilihan presiden tanpa partai politik. Menghadirkan orang terhebat di negeri ini tanpa partai politik. Betul. Harus ada persetujuan. Harus ada partai politik di dalamnya. Kemudian yang ketiga, partai politik berposisi dia menghadirkan semuanya. Jadi sebetulnya kalau ngomong politik yang ada di negeri kita itu sebetulnya ya sangat indah, berbeda dengan Laswell tadi. Namun ketika kita tarik ke wilayah pertanyaan tadi, waduh, bagaimana? Ya akhirnya kita kombinasi lah. Akhirnya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara partai politik, perpindahan itu hal yang sangat biasa ya Mas ya. Wajar, biasa. Apalagi bicara ideologi kan, ideologi seseorang tidak hanya melulu tentang satu titik. Mungkin ketika berjalannya waktu, ternyata ideologinya berbeda lagi. Itu hal yang biasa ya Mas ya. Wajar. Senyumannya Mas Agus berbeda, deg-degan jadi nanyanya. Jadi harapannya itu adalah ketika pindah partai politik itu bukan sebagaimana disampaikan Laswell tadi, mendapatkan apa, di mana, dan untuk apa, bukan. Nah. Tapi yaitu
saya dengan partai politik itu bisa berbuat sesuatu untuk rakyat seperti apa? Betul. Pengabdiannya lebih seperti apa? Itu betul. Indonesia banget. Iya. Sehingga kalau ada seseorang yang pindah partai politik, menurut saya mungkin di partai politik yang lama dia sudah seperti tidak ada harapan untuk dia mengabdi kepada rakyat itu. Betul. Jadi rakyat itu kan sebetulnya kalau ngomong teori demokrasi dari dan oleh dan untuk rakyat, maka subjek utama berpolitik itu ya rakyat. Yeah. Ketika seorang politisi tidak bisa memberikan sesuatu kepada rakyat, maka dia akan bukan lagi politisi begitu. Betul. Ya. Karena di Indonesia berbeda dengan Amerika. Tapi memang betul, saya melihat partai politik di Indonesia itu adalah sebuah lembaga yang memang bertujuan dan bertugas untuk menyerap aspirasi rakyat, karena di mana seluruh keputusan-keputusan di negeri ini menyangkut dengan partai politik, seperti yang disampaikan Mas Agus tadi. Jadi kalau mungkin di partai politik yang lama dirasa sudah tidak bisa menyerap, sudah tidak bisa menyampaikan aspirasi dengan baik, mungkin dia bergeser mencari partai politik yang bisa menerima aspirasinya. Betul, dengan baik ya Mas. Iya. Ya. Mantap. Itu yang jadi harapan. Jadi partai politik di sini dulu konsepnya itu adalah untuk meraih kekuasaan. Iya. Kekuasaan itu untuk berkuasa, tapi sebetulnya kekuasaan itu digunakan bagaimana selanjutnya bisa mengabdikan diri kepada rakyat. Iya. Lah, maka dipilihlah partai politik yang sangat cocok dengan mana sih yang ide-ide saya itu bisa membackup-nya. Betul, itu Golkar hari ini. Jadi, iya, iya. Jadi begitulah namanya partai politik ya. Dinamika politik di negeri kita itu sangat bagus saya melihatnya. Kalau kemarin itu ada kelompok-kelompok yang pro, kemudian sekarang kontra. Dan pada saat sekarang adalah ketika ada perpindahan-perpindahan itu, pasti mereka akan mencari sebuah rumah yang mana rumah itu bisa memberikan pengabdiannya kepada rakyat. Iya. Akhirnya, sebelum akhirnya, yaitu jalan mana? Maksudnya jalan mana yang bisa ditempuh untuk meraih sebuah yang namanya amanah dari rakyat, dan selanjutnya dia bisa mengabdikan kepada rakyatnya. Itu yang paling penting, Mbak Uli. Ya. Oke, baik. Jadi Mas, bagaimana Anda melihat Golkar? Asik. Enggak, karena memang itu juga pertanyaan yang berputar begitu di kepala saya. Kita mengetahui perpindahan kader satu ke partai satu dengan partai lainnya itu hal yang sangat lumrah di Indonesia. Bahkan tidak hanya untuk kadernya, petinggi partainya pun, elit partainya pun berpindah ke partai lain itu hal yang sangat biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mereka memilih Golkar begitu. Artinya ada nilai istimewa yang mereka lihat di Golkar. Makanya hari ini kami menghadirkan Mas Agus, orang yang bukan bagian dari kami, orang yang dari luar. Tapi seperti apa Mas Agus ini melihat Golkar? Iya, kalau saya ngomong pasti harus berdasarkan sebagai akademisi. Betul, ya. Sebagai akademisi kami tidak mengharapkan pujian kok di sini Mas, karena orang-orang juga saya tahu melihat Golkar itu dengan sangat cukup baik begitu. Jadi kalau ngomong Golkar itu memang pertama, Golkar itu adalah partai yang survive. Survive itu mengapa saya katakan survive, karena dia dalam suasana Orde Baru, reformasi, dia bisa hidup. Padahal kalau kita melihat pada suasana Orde Baru, transisi ya. Iya. Transisi Orde Baru ke reformasi itu ada kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan Golkar. Betul. Ketika Orde Baru itu kan bisa dikatakan masa transisi yang paling berat, bisa dikatakan juga mungkin ayam kehilangan induknya begitu. Betul. Saat itu ya Mas ya. Karena orang kan tidak pede ketika transisi Golkar dari Orde Baru ke reformasi itu nggak pede, karena kan diberi label yang sangat negatif. Betul. Tapi pada waktu itu bisa mempertahankan apa yang menjadi ide dan gagasan, dan sampai hari ini dia bisa menjadi partai yang tiga menengah ke atas. Kemudian yang kedua adalah partai Golkar menurut saya partai yang ya dari berbagai guncangan relatif stabil ya. Siapapun edit yang ada di Golkar, dia mampu untuk berkomunikasi dengan semua yang ada, dalam artian baik lawan ataupun kawan. Meskipun dalam hal yang ketiga, partai Golkar itu partai yang dia adalah bagian dari kekuasaan, siapapun kekuasaan penguasanya. Apakah penguasanya itu, wah ini agak nggak apa-apa Mas, karena ini podcast bukan TV, nggak ada yang larang juga, tambah seru ngomongnya, tambah banyak subscribernya sama penontonnya.
Jadi Golkar itu meskipun kalau kalau Orde Baru kita paham, Golkar yeah. penguasa. Ketika Orde Reformasi dia bukan penguasa, tapi dia bisa untuk menjadi penguasa. Betul. Menjadi bagian dari penguasa. Berbeda dengan partai yang lain, kalau tidak sebagai penguasa ya jadi oposisi. Yeah. Ini kan kalau dalam dunia akademis ilmu baru, yeah. kok bisa ya? Dia pada posisi menang, jadi penguasa, iya. tapi dalam posisi kalah, tetap bagian dari iya. penguasa. Ini agak sulit ditemukan seperti ini. Jadi ilmu untuk menjadi bagian dari penguasa itu tidak mudah. Iya, taruhlah kita melihat ya beberapa partai politik pada saat ini yang pengen menjadi bagian dari penguasa, tidak mudah diterima. Itu betul. Golkar mempunyai sesuatu. Dan selanjutnya, Golkar itu kalau saya melihat, komunikasi politiknya itu lintas generasi ya. Jadi kalau ngomong Golkar gaya itu kan Golkar-Golkar senior. Iya. Namun pada kesempatan ini Golkar hari ini berbeda ya Mas ya. Golkar hari ini berbeda. Meskipun orang melihat agak bisa nggak Golkar kepada anak-anak muda, namun pada kalau kita melihat perolehan suara Golkar ya nggak, ya pasti itu bagian-bagian dari anak muda. Iya. Yeah. Begitu Mbak Aulia. Oke, baik. Kita juga mengetahui ada kepindahan-kepindahan yang tidak hanya dilakukan oleh Bayu, tapi juga seluruh loyalisnya begitu turut mengikuti. Artinya, kalau kita bicara soal partai politik dan kepindahannya, apakah ritme seperti itu memang memang sering terjadi? Tidak hanya satu yang pindah, tapi seluruh pengikutnya itu akan mengikuti untuk pindah begitu, Mas. Itu menunjukkan Mas Bayu itu mempunyai sesuatu magnet bagi orang-orang di sekelilingnya. Bagi loyalisnya, ya, bagi betul. Loyalisnya. Jadi Mas Bayu itu bukan berdiri sendiri, yeah. tapi dia adalah seorang kader yang mungkin kader bangsa lah, yang dimanapun tempatnya banyak loyalis yang menjadi bagian dari dirinya, mengikuti okay. ide-ide dan gagasannya. Meskipun dalam ketika masuk ke wilayah Golkar, akhirnya dia harus menyesuaikan tentang taruhlah ideologi Golkar. Yeah. Visi misi Golkar, karena kalau ngomong kalau semua partai politik memang berdasarkan Pancasila, betul. Itu iya. Namun kalau ngomong visi misi untuk masa depan Indonesia kan mungkin dari partai A, partai B, partai C ada kesamaan dan ada perbedaannya. Iya. Dan di sini ketika berpindah maka Mas Bayu harus menyesuaikan dan pada kesempatan tersebut langsung cun nyambung loyalis. Bisa connect dengan apa namanya keberadaan Mas Bayu sampai level bawah itu menunjukkan magnet Mas Bayu itu sesuatu dan kemungkinan akan menjadi nilai positif ketika hal itu oleh Golkar tidak disia-siakan. Betul, betul. Jadi kan kadang-kadang itu partai politik itu ada yang ambigu. Di satu sisi menerima nama besarnya, iya. tapi di sisi yang lain ketika dia mempunyai ide gagasan tidak diterima. Betul. Misalkan terkait. Nggak usah disebutin namanya. Iya, iya. Jadi akhirnya dia bisa-bisa dalam bahasa Jawanya mutung. Iya. Wah, itu kan membahayakan terhadap partai politik yang sebetulnya menjadi harapan dari taruhlah yang para apa itu sang kader dan yeah. mempunyai para loyalis tersebut dan kedua sebetulnya dari keberadaan kebesaran partai politik yang sebetulnya dia membutuhkan dia. Iya. Yeah. Ya, kalau seperti ini sebetulnya Partai Golkar harus segera memberikan semacam bekal terhadap Mas Bayu menjadi Partai Golkar yang sejati, kader Golkar yang sejati. Iya. Yeah. Sehingga nanti dia bisa berbuat banyak untuk negeri ini dengan Partai Golkar. Oke, kita juga Mas mengetahui ya kalau Mas Bayu itu kan mungkin hitungannya kan masih muda ya Mas ya, masih ya milenial gitu, dia kadar milenial gitu. Artinya apakah Golkar saat ini juga menjadi sebuah partai yang punya daya tarik tersendiri bagi kaum milenial begitu sehingga ada rasa percaya, ada trust lebih begitu terhadap Golkar? Mungkin perlu diajak ngobrol ya Mas Bayu, apa sih sebetulnya tujuannya ke Golkar kan begitu? Iya. Mungkin sepintas jawabannya adalah Mas Bayu adalah kader partai politik atau anak bangsa yang masih muda. Iya. Dan di situ adalah juga menjadi tumpuan dari sekian anak muda
untuk menyampaikan ide dan gagasan anak muda ketika membangun negeri ini. Iya. Yeah. Lah, tentunya ada beberapa anak muda lainnya yang di Golkar sudah lama, tapi mungkin juga ada yang baru tertarik ketika Mas Bayu masuk itu. Betul. Lah, disitulah ada daya tarik begitu akhirnya Mas Bayu ini menjadi magnet begitu untuk anak muda lainnya ya akhirnya. Pasti akan ada tanda tanya, ada apa? Hmm. Ada apa di balik Mas Bayu berpindahnya? Karena anak mudanya atau karena ada yang lain sehingga kalau Golkar selanjutnya menyambung, lah apalagi kemudian Mas Bayu diberikan semacam sebuah arena untuk menampilkan berbagai kegiatan yang bersinggungan dengan generasi muda dan yeah. sukses. Lah, kemungkinan besar di situ yang dihadirkan oleh Mas Bayu sangat terkait dengan generasi muda. Oke, baik. Ini terakhir, Mas Agus, kita juga mengetahui sebentar lagi kan adalah tahun politik. Ya, 2 tahun lah, kurang lebih 1 tahun, 1 tahun setengah. Karena kan 2023 pasti sudah aktif begitu ya untuk menjelang pemilu. Bagaimana kita harus menjadi masyarakat muda, pemilih yang cerdas begitu untuk menentukan partai politik mana yang kira-kira searah begitu dengan kita. Jadi Mas Agus tidak harus menyuruh mereka ke Golkar loh Mas, tidak. Tapi saya meminta Mas Agus untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa mereka harus menjadi masyarakat yang cerdas, yang bisa tahu partai yang sesuai dengan ideologi mereka dan juga mereka yakini mampu menyerap aspirasi mereka. Iya, kalau ngomong politik yang dihubungkan dengan kekuasaan, kekuasaan dihubungkan dengan kebijakan, maka endingnya adalah siapa partai politik atau siapa partai politik yang mampu untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan generasi muda, menampilkan berbagai kegiatan yang untuk anak muda, iya, dan menciptakan sesuatu untuk anak muda. Anak muda negeri kita itu kan kalau ngomong jumlah pemilih itu kan 50-an persen, 60%. Jadi betul, sebetulnya kita itu luar biasa. Dan mereka kalau tidak melihat sesuatu pasti akan lari dari dunia politik. Kita tidak melihat partai politik manapun ya. Iya. Kalau tidak ada partai politik yang menjadi magnet bagi mereka, mereka lari. Iya. Namun kalau mereka memberikan semacam harapan, impian terhadap anak muda, mereka akan mendekat dan bahkan mungkin menjadi bagian dari proses itu. Yang berbeda hal ini pada suasana pada waktu Indonesia awal ya. Kalau iya, Indonesia awal kan semuanya memang generasi muda ya. Taruhlah misalkan Bung Karno. Betul. Dan teman-temannya pada waktu itu masih umur 25, yeah, sudah menjadi pimpinan partai politik, yeah, nasional. Dan hal itu yang bisa menjadikan perpolitikan di negeri ini bangkit. Yeah. Nah, pada kesempatan ini karena di level nasional itu sudah banyak generasi yang sudah lebih senior, meskipun juga di sana juga generasi muda ada banyak, namun kalau sebuah partai politik mampu untuk memberikan ruang, yeah, harapan terhadap generasi muda, sangat mungkin dia akan menjadi tumpuan harapan dari generasi muda tersebut. Itu jawaban yang saya tunggu memang. Kenapa itu jawaban yang saya tunggu? Karena kita tahu Golkar hari ini punya AMPI, punya AMPG, oh, begitu, yang dimana itu adalah organisasi-organisasi yang menciptakan kader-kader muda yang memang concern untuk mengerti tentang politik. Terima kasih Mas Agus sudah bergabung, sudah berdiskusi hari ini. Saya agak takut sama senyumannya Mas Agus. Tapi terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan Golkar Update. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di Golkar Jatim TV. Terima kasih, sampai jumpa.